Hujan, are you ready? Masuk Paris ke hadapan. Bukan, stay di sini, jangan ke hadapan lagi. Oke, Rujian, mari kita setelkan. Ya, cikgu, saya sudah bersedia untuk belajar nilai tempat dan nilai digit. Kawan-kawan perhatikan elok-elok. Nanti bila pejam mata pun boleh tahu jawapan. Kawan-kawan, hari ini Rujian akan tunjukkan cara untuk menambah. Cara yang baru juga. Tapi kena tahu dahulu tentang cerakin. Cerakin, ya, ingat kembali kawan-kawan. Pernah kan belajar? Ini 245. Cerakinkan dia. Apa yang menjadikan 245 kawan-kawan? Ya, dia adalah 200 tambah 40 tambah 5. Jadi 245. Tak percaya? Tengok nombor ini pula. Sekarang Rujian ada nombor 124. Apa yang menjadikan 124? Tentulah 100 tambah 20 tambah 4. Jadi 124. Mari kita ulang kaji sedikit lagi. Kalau saya bagi nombor kecil lagi, nombor kecil. Nombor kecil 26. 26. Apa yang menjadikan 26? Nilai digit. 20 tambah 6. Itulah yang dikatakan 26. Dapat kawan-kawan? Ini kita hendak tentukan nilai digit bagi sesuatu nombor bulat. Cuba test yang ini. Kalau Rujian bagi 353. Sekarang kawan-kawan cuba. Ya, betul. 3 dahulu, iaitu 300 nilai digitnya tambah 50. Sebut pun 50, tulislah 50. Tambah dengan 3. Jadi berapa? 353. Pandaikan Rujian. Sekarang kawan-kawan perlu membuat latihan ini dahulu. Selepas itu, Rujian akan tunjukkan cara untuk kita tambah dua nombor dengan mudah sekali apabila kita sudah berjaya cerakinkan nombor-nombor itu. Ya, teruskan membuat latihan.